Jinx my wira-wira negara. Selamat petang YouTube. Okay guys, selamat tak buat tidak buat unboxing. Nah, buka unboxing apa yang kita order dari Shopee bosku. Tanpa membuasa, saya akan buka barang apa yang saya order lah dari Shopee, semua Shopee ya, lain semua COD. Barang yang saya order dari Alor Gajah bosku. Pengantaran dia lambat sikit, biasalah PMPKP ini lambat, jadi kena bersabar lah. Pos laju pun memang inilah, dia pun penat sebab banyak sangat dia punya order dari luar, dari dalam, semua banyak. Okey, yang first barang saya order semua dalam kotak lah. Kita buat biasa-biasa aja, santai. Janji support my channel. Brembo, botol Brembo. Kita akan pesan dekat LC. Nak buat aksesori dekat motor. Jadi kita akan tengoklah macam mana kita punya proses pemasangan atau macam mana kita punya nilah. Kita akan tukar dia punya brake lever atau tidak. Tengoklah. Hari ini kita nak buat embossing saja. Dalam dia mesti tidak sabar nak buka. Besar, jenis besar, bukan jenis kecil, dia punya botol. Kita dapat dia punya bracket, botol, hose warna biru. Hari itu minta warna hitam dan hijau, tidak dapat sebab biasalah tim-tim PKP ini habis stok, banyak orang order. Kita dapat ni one set. Kadang dekat Shopee ataupun kedai dia jual satu, bukan satu set, dia asing-asing dia punya jualan. Sebab kedai pun biasalah dia pun nak untung juga. Sekali jangan kita punya ni screw, ingat nak beli titanium, jenis titanium, tapi dia harga mahal sikit. Kalau nak tanya pasal harga, beli PM dekat bawah lah, nanti kita bagi link. Mentol belakang, bila kita break dia akan klip-klip. Ini pun murah saja, harap okey lah tahan. Dia pun murah, jadi mungkin kualiti dia tengoklah nantilah, bila kita pasang baru kita tahu dia punya kualiti dia. Yang ketiga, ini bukan dari Shopee atau Lazada, ini saya CO, belum servis lagi dia punya motor. Cuma dia tarik dia lain sikit ni, 08/11/2018. Lama sangat, sekarang 2020. Tidak apalah, janji kita servis. Yang penting penjagaan motor tu penting. Ok, yang ni misalnya dia punya filter, sekali dengan minyak kita beli dengan filter dia siap cok bosku. Nanti bila jalan jauh kita akan pakai yang besi punya, besi mahal sikit, dalam RM15 macam tu lah. Yang ni kita dapat RM5 saja bosku. Banyak pula kita punya barang ni, barang Shopee juga dari Ninja Van, tapi memang terbaik lah dia siap ni, bagi ni warning bagi supaya tidak pecah. Ini saya order dekat ni lah, mana ni, Panglima Garang, Kuala Langat, Selangor. Kita hantar dekat Keluang saja. Oh, ini dia. Nas. This is Lotus guys. Ini bukan barang motor, kita buat tambahan untuk unboxing saja bosku. Di dalam dia ni, ini dia, ini yang penting kita unboxing. Gila bosku, dia bagi sekali, memang terbaik lah. Semoga yang bagi ni dimurahkan rezeki, tidak pernah orang bagi macam ni. Dia post time lah, dia bagi gula bosku. Kalau banyak sikit lagi cantik. Ni tiga kira cukup lah ni. Ok, nanti kita makan. Ok, ini dia. Ini dia mesin pancing, dia punya nama Lotus 200, mungkin buatan proton. Tengok dia ada simbol ya, simbol ikan. Ini pun bukan jenis kaki pancing, cuma nak buat hobi baru. Semua berfungsi, ini semua plastik, murah-murah saja bos. Tali pancing kecil ya, ini sesuai untuk udang, ikan kecil. Jadi kalau yang untuk laut itu sudah sesuai lah. Cuma pengantaran dia ada celah sikit, tapi celah ni biasalah, ni celah-celah ni
mungkin time kemas tuh dia tidak perasan. Itu boleh di Shopee ya. TKP ini malah seorang mau beratur, mau berbaris lagi. Ini dia beli lipat, eh, lipat ni tekan. Tekan masuk dalam, lepas tu masuk ni. Ah. Dia kecil ya. Besar macam ni. Raju Polener Wiranegara. Ini baru saya terimalah dari COD. Harga dalam 30 lebih. Tapi baju ni orang belanja, tak kita pakai aja lah. Jadi mereka yang belanja saya ni, semoga anda dimurahkan rezeki. Oh, baju Arab Malaysia kita ni semua dilindungi. Change my Wira-Wira Negara, Hero Negara. Cantik tak? Demi negara yang tercinta. Itu je lah kita hafal. SM. Nasib pada motor RS A5 LCV1. Ini semua buat grip lah. Grip post dan Modernas, Modernas Chris. Mari itu saja setnya barang-barang unboxing ni dengan COD ni. Penuh barang. Penuh barang semua ni. Tidak sempat nak kemas. Okay guys, sampai di sini saja lah guys. Macam biasalah. Bawa subscribe, komen sekali guys. Subrek. Dan jangan lupa subrek sama tombol ring. Oke, okay, yang di pojok itu di pojok.